Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Nanda. So, oke guys, jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua Nanda Ku Arts. Dan kita kembali di game Genshin Impact lagi, teman-teman. So, oke, jadi hari ini gua pengen ngapain? Jadi hari ini seperti yang ada di judul dan juga di thumbnail, jadi gua akan bahas mengenai event yang kemarin nih guys ya. Jadi gua akan lanjutkan untuk lokasi chest atau gentong itu ya guys ya. Jadi mungkin belum, buat kalian yang belum jalanin day 1 itu ada di video ini dan kalian bisa ikutin aja. Serta di sini untuk di day 2 ini dia, gua akan mulai ya guys ya untuk temukan lokasinya ada di mana aja, oke? Tapi sebelum mulai, seperti biasa gua butuh dukungannya dari kalian buat klik like, komen dan juga subscribe, dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita akan langsung ke lokasinya saja. Oke, let's go cuy. Oke, jadi untuk di eventnya kita sebelum masuk ke itu ya. Jadi ini dia. Nah, untuk yang di berkah melimpah ini ya, jadi untuk di day 2 ini yang gue maksud, yaitu puncak kemeriahan Semarak Pesta, oke? Dan oke, sebelum itu kita akan langsung menuju ke lokasinya terlebih dahulu. Kita akan buka map di sini ya guys ya. Oke, jadi untuk di lokasinya itu kita akan menuju ke Monsta cuy. Jadi ini Monsta adalah tempat paling banyaknya ya. Oke, di sini gua udah di Monsta ya. Jadi ini gua udah ada di bagian sini dan kita akan cek di mapnya. Jadi untuk di kotak yang pertama itu ada di bagian sekitaran sini cuy. Ada di dekat ini ya, ada di dekat way teleport ini cuy. Jadi kita akan turun aja, dan nanti ketika kita turun pastinya akan ada notice ya, atau panduan kalau boxnya itu atau gentongnya udah dekat sama kita cuy. Nah, oke, kalian bisa cek juga di map itu ada di mana ya. Jadi ini ngarahnya ke atas, dan untuk ngarah ke atas tuh di sana cuy, di tower ya guys ya. Jadi kita akan langsung manjat aja cuy. Oke, di sini udah di atas gua, dan ini dia untuk gentong yang pertama ya guys ya. Jadi ini dia untuk gentong yang pertama. Kita akan dapat barang-barang dari toko ini ya, atau perabotan lah ya, dan ada mora juga serta ada batu enhanced store ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk di box yang pertama cuy, atau gentong pertama. Kita akan menuju ke gentong yang kedua. Oke. Oke guys, jadi untuk selanjutnya di sini untuk di chest kedua ya guys ya. Jadi tidak jauh dari lokasi kita yang tadi kita naik atas. Jadi kita tinggal turun saja ke bawah sini, dan kita akan menuju ke jalan yang sempit di sini, di pinggir-pinggir ya guys ya. Dan di sini ada chest, sebenarnya kalian bisa ambil juga buat yang belum ngambil cuy. Jadi lumayan di sini kita dapat beberapa barang yang lumayan bagus ya. Oh, mantap. Sebenarnya udah kelihatan ya untuk di map itu ada di, aduh astagfirullah. Tolong. Oke, habis kalian ngambil chest di sana, jadi kita akan tanggal masuk aja karena ada di bagian dalam sini ya, ada di Knight of Babonius ini coy. Ada di ruangannya Jean ya kalau nggak salah, apa ya pokoknya tempatnya Jean coy. What the fuck? Oke, jadi setelah kalian masuk di sini, kalian tinggal jalan aja ke depan dan belok ke kanan di pintu kedua yang ada di sini, dan itu dia udah kelihatan ya. Untuk di gentongnya dia udah kasih petunjuk ke kita cuy, jadi kita akan tinggal ambil aja cuy. Oke, di sini ini dari si Vissel ya, dan kita dapat mora cukup lumayan, dan ada batu penguatan juga, jadi lumayan buat kita tempa-tempa ya. Oke, kita lanjut ke gentong yang ketiga cuy. Oke guys, jadi untuk di gentong yang ketiga kalian bisa ke sekretaris ini cuy, sekretaris Monsta ya, dan itu di ujung udah kelihatan untuk gentongnya, jadi kalian tinggal klaim aja. Jadi di sini sangatlah gampang banget ya, patokannya untuk di map tuh ada di sini coy. Nah, ada di paling ujung ya, di dekat logo segitiganya itu coy. Jadi kalian bakalan gampang banget buat nemukan. Oke guys, jadi untuk di gentong yang keempat di sini ada di dekat orang jual souvenir ini coy, di depan Katrina juga. Ini logonya udah kelihatan ya, jadi kalian bisa langsung menuju ke belakang rumah di sini, dan kalian bisa buka untuk gentong hartanya cuy. Jadi di sini juga lumayan, kalian bakalan dapet souvenir gini ya, atau perabotan cuy. Jadi perabotan, dan ada mora juga, serta ada batu penguatan ya. Jadi lumayan. Ya mantap.
Oke guys, jadi untuk di gentong kelima ini dia, kalian bisa ambil gentong kelima ini di tempat ini ya guys ya. Nah, di tempat sini coy, spesifik di situ ya. Jadi kalian harus manjat terlebih dahulu dan kalian bisa ambil aja seperti yang gue lakukan di sini. Kalian bakalan dapat perabotan juga, dapat mora dan batu penguatan juga. Dan mungkin untuk kalian yang mungkin masih bingung, kalian tinggal ke lokasi sini, sekitar sini ya guys ya. Nanti itu bakalan ada logo untuk bantuan dari si gamenya cuy, buat kita temukan boxnya atau gentongnya lebih mudah. Oke guys, jadi lanjut lagi, kita akan menuju ke gentong yang ke-6 ya guys ya. Jadi untuk gentong ke-6 kita akan ke map terlebih dahulu karena ini udah di luar monster ya guys ya. Nah oke, jadi ini dia monster. Dan untuk yang pertama mungkin kita akan recall ke sini dulu, recall lagi, teleport ke sini coy. Nah untuk teleport yang di luar monster tersebut, jadi kita akan ke lokasi tersebut. Oke guys, jadi ini gue udah di lokasinya ya. Jadi ini ada di tower pertama cuy, atau tempat teleport pertama. Oke, jadi kita akan jalan ke sini ya, ke bawah sini, ke pojok-pojok, dan kita akan menuju ke air maksud gue. Jadi ketika kita jalan di sini nanti akan ada, nah ada logonya karena ini udah kelihatan di sini ya. Untuk di gentongnya, jadi kita akan buka di sini, dan ini dia untuk gentong yang ke-6 cuy. Dan ini dari Timmy ya, Timmy kalau gak salah namanya, gue lupa cuy. Ya pokoknya dia lah ya, dia kasih mora serta dan kasih wheat ya, atau gandum kayaknya cuy. Oke, jadi lanjut kita akan ke lokasi yang selanjutnya. Oke okay? Oke okay. Oke, jadi untuk di lokasi yang selanjutnya kita akan jalan dari gentong yang ke-6 ini, atau kita langsung teleport aja lah. Kita teleport di sini di Anemo Statue ya. Jadi kita akan jalan dulu untuk ke lokasinya cuy. Teleport cuy. Oke, jadi di sini gua udah di lokasinya cuy, dan kita akan jalan ke bagian sini cuy. Jadi kita akan jalan dulu, dan di sini kita bisa berenang juga. Dan kotaknya udah kelihatan. Ya, bener banget di belakang ini ya. Di belakang gerobak rusak cuy. Dan ini dia untuk di kotak yang ke-7 ya. Di sini ini dari si Clay ya, dan kita juga dapat perabotan yang lumayan serta ada batu penguatan. Jadi kira-kira seperti itu untuk di gentong yang ke-7 cuy. Dan yang terakhir langsung aja kita akan menuju ke lokasinya. Jadi untuk di lokasi gentong yang ke-8 ini, kita akan menuju ke tepi sini coy, ke tepi danau ya, bukan danau sih, tepian dari sungai ini coy. Oke guys, jadi ini udah sampai ya gue di lokasi, dan kalian bisa lihat juga untuk di tempatnya sini. Untuk gentong yang terakhir ada di sini guys, jadi kalian tinggal ambil aja untuk gentongnya men. Nah untuk yang terakhir ini dari si Bennett ya guys ya. Dan ini ada perabotan roti-roti gitu, jadi lumayan nih coy, kita bisa dapat mora juga serta batu penguatan. Oke oke, jadi palingan itu aja untuk dari ke-8 box ya, atau ke-8 gentong yang udah gua kasih tahu tempatnya kalian di mana, jadi kalian nggak bakalan bingung lagi. Serta di sini kita akan coba cek lagi untuk di sininya, di rincian eventnya juga ya. Untuk di kedua ya, berkat berlimpah-limpah di sini udah 1-8. Dan sekali lagi mungkin buat kalian yang belum jalanin yang ke day 1 atau musik pengalun pesta dimulai ini, kalian bisa cek video gue yang kemarin di channel ini. Serta untuk di day ketiga mungkin besok ya, kalau gue gak sibuk mungkin insyaallah nanti gue bakalan up untuk videonya. Oke okay? Oke okay guys, palingan itu aja untuk di hari kedua mengenai rincian event kali ini, dan semoga aja membantu buat kalian yang masih belum tahu lokasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke okay? Oke okay. So guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, gua sangat respect banget. Dan mungkin untuk yang terakhir, gue butuh dukungannya dari kalian buat klik like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu di next video konten selanjutnya. Oke okay? Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep respect and stay cool, and see ya, bye bye. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan.